Semua barang habis, itu habis itu juga bisa habis ke barang habis semua barang bisa lagi. Waktu kejadian mama di mana? Aku juga pasang ke lari ke bapak, ke gereja semua. Barang yang hilang apa sih? Jadi waktu kejadiannya itu kapan? Hari Minggu tanggal 4. Iya, hari Minggu. Nah, yang pertama ini armas bapak masuk begitu. Yang kedua juga begitu. Yang ketiga ini keluar gereja, itu ya. Duduk ada sofa. Bapak pun duduk, aku juga ini sofa dan semua. Yuk, bapak pasang dan berenang ke sini. Beta waktu dan bepung anak mantu dan bepung laki-laki dan ikis dan tarik bapak tua ini coba dengan dia apa kalbe mantu bapak harus atau bau. Tu air naik itu kami lari di Berlin di sebelah sana. Jadi kan punya barang-barang ini habis. Jalan berhabis patah, 6 karung habis semua. Bagian dong. Barang-barang air bawah semua. Nah, dengan adanya bencana ini, dari satu sisi kita anggap ini bencana susah, tapi dari satu sisi secara orang beriman ini pekerjaan Tuhan. Dan ini Tuhan berkehendak sehingga terjadi. Baik daripada itu juga mau mengharapkan sana. Pekerjaan Tuhan di sini ada pengharapan. Akhirnya bapak dari yayasan pengharapan sampai di ketua. Di sini hanya kita mau bilang. Dari bank ini, dong, sebaliknya. Semoga bukan dengan adik, dong, berpengharapan. Mengakui bahwa Tuhan, karena kotong sudah berpengharapan, tiba-tiba ada pengharapan. Melalui yayasan tahap pengharapan. Di sini, beda atas nama warga, Ali Kling mengucapkan terima kasih. Walaupun tadi Bapak bilang tidak boleh lihat besar sangat berharga di mata kita dan mata kita. Terima kasih dan hormat Tuhan Yesus memberkati. Pembagian barang donasi kontainer yang berada di wilayah Kabupaten Kupang, yaitu di Kelurahan Tarus, Kelurahan Oesau, Desa Sahrain, Desa Tuapukan, Kelurahan Merdeka, dan Kampung Toinunu yang berada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Total bantuan yang telah disalurkan pada minggu ke-11 ini sebanyak 991 paket di Kabupaten Sumba Timur, 643 paket di Kabupaten Kupang, 195 paket di Kabupaten Timur Tengah Selatan, 346 paket di Kabupaten Malaka, 103 paket di Kabupaten Alor, 300 paket di Kabupaten Lembata, 617 paket di Kabupaten Adonara, dan 3.142 total pembagian paket donasi yang telah dibagikan. Paket bantuan ini diberikan berupa makanan siap saji, sembako, amenitis, pakaian, kasur, dan sarung. Penyaluran bantuan diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap daerah. Dan sampai saat ini, pengobatan gratis masih berlangsung, dengan total 765 orang di Kabupaten Timur Tengah Utara. Bagi Anda yang memiliki kerinduan untuk menabur, kami masih membuka kesempatan bagi Anda untuk mengirimkan melalui rekening berikut ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah menunjukkan kepedulian kepada mereka. Selama kita masih berdiri, cobalah untuk ulurkan tangan kepada orang-orang yang sedang jatuh dan membutuhkan pertolongan kita. Helping people live a better life.